Halo guys, jadi pada video kali ini spesial tahun baru aku akan memberikan tutorial yang bermanfaat buat player GT. So, tutorial apa? Ya, kita akan membuat tutorial tentang cara mengatasi error connecting di Bluetooth ya. Contohnya seperti ini. Bentar, ini sinyalnya rada jelek. Oke, nah seperti yang kalian lihat di sini, ini error connect-nya seperti ini. Mungkin dari kalian sering nggak ngalamin seperti ini, nggak tahu kenapa akhir-akhir ini aku pun sering banget. Pokoknya dikit-dikit pasti error connecting. So, untuk cara ngatasinya cukup easy. Kalian tinggal keluar dari APK GT-nya. Oke, setelah keluar kalian buka VPN. Nah, untuk aplikasi VPN-nya terserah kalian. Yang penting jangan buat bokep. VPN-nya cuma buat main gitu ya, nggak boleh kalau buat buka. So, langsung saja setelah itu kalian connecting aja. Setelah di-connect kalian buka GT-nya. Oh, di sini nggak harus pakai paralel ya. Aku pakai paralel karena HP aku keband device-nya, cuy. Kalau nggak keband device ya aku pakai GT biasa sebenarnya. Dan untuk cara ngatasi band device sih sebenarnya ada, cuman di HP-ku nggak work jadinya ya. Nggak usah lah, nggak usah bikin tutorial. So ya, di sini kita tinggal buka APK GT-nya. Bentar. Oke, setelah kebuka kita langsung aja play online terus connect. Dan ya, kalau udah pakai VPN udah pasti bisa, cuy. Ini server penuh karena error connect ya. Gak server penuh sih. Banyak orang yang login pada saat yang bersamaan. Bentar. Oke, langsung saja di sini kita udah bisa berhasil login. Ya, tutorialnya cuman simple begitu aja. Mungkin dari kalian udah ada yang tahu, tapi ya kalau udah yang ada yang tahu dan masih nonton berarti ya buang-buang waktu. So ya, segitu dulu tutorialnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini. See you in the next episode. Goodbye.